naik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa lagi di channel Aldi Kustriadi. Sahabat, kali ini saya sedang jalan-jalan di lokasi stasiun Cikole Wanaraja Garut. Saya tidak sendiri, ditemani bersama ponakan saya yang lucu. Siapa namanya? Siapa namanya? Radit. Radit. Radit ini kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 di mana sekolahnya? Di Kerawang. Oh, di Kerawang, ya. Kayaknya ini pengerjaannya udah selesai. Edit. Edit. Kita lihat-lihat, Dit. Stasiun ini emang sudah ada dari dulu ya, cuman sekarang direnovasi lagi. Ya. Jadi tampilannya luar biasa ya. Dit, Adit suka naik kereta nggak? Suka. Suka? Kemana kalau naik kereta, Dit? Kemarin ke dari Garut ke Purwakarta. Oh, Purwakarta. Wah, gimana? Gejes, gejes, gejes. Ya, lumayan. Lumayan. Banyak kan, Dit? Banyak, sama saudara. Oh, sama saudara. Nah, nanti ini juga, Dit, udah beres ya. Ya, perkiraan sekitar baru 70%-an ya. Kemarin TNT, Dit, udah pernah dicoba, Dit. Jadi sahabat, stasiun ini menghubungkan dari Garut kota ya. Jadi kesini udah bisa digunakan lagi stasiunnya. Yuk, kita keliling-keliling lagi. Nyaman stasiunnya ya. Jadi kedepannya stasiun ini rencana akan dioperasikan ya awal tahun 2020. Untuk rutenya sendiri, stasiun ini untuk pagi, untuk jalur kereta ke Padalarang, dan untuk siangnya ke Purwakarta. Jadi bagi kalian yang domisili di Garut ya, syukur alhamdulillah sekarang sudah ada stasiun kereta sampai ke Cibatu. Masih lagi dalam tahap pengurugan ya. Jadi untuk proses finishingnya, di sekelilingnya pemandangan yang begitu indah ya. Jadi suasana Garut ini yang asri dan dikelilingi gunung-gunung. Yuk sahabat, kita sambil keliling-keliling ya. Thank you.
Udah finishing tuh. Tempat kontrolnya ya.